awak jet tempur Su-30SM Angkatan Udara Rusia selama operasi khusus melindungi Donbas dan menghancurkan pesawat militan Ukraina. Rekaman misi tempur tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu, 22 Oktober 2022. Tercatat bahwa penerbangan pesawat tempur Angkatan Udara Rusia dilakukan dengan rudal gantung dari berbagai kelas. Selama menjalankan misi penerbangan, pilot menemukan target udara dan menghancurkan pesawat angkatan bersenjata Ukraina. Juga awak pesawat tempur Su-30SM berlatih berpatroli di area tertentu, meliputi tindakan pembom dan pesawat serang, helikopter penerbangan tentara, selama serangan udara terhadap fasilitas dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!